Permisi. Oh, berapa per malamnya, Kak? Sirih, gitu. 110. Nang bereng juga warna. Lihat dulu ya. Ini ada air panasnya. Ada nanti jamnya. Jam berapa kira-kira? Sore. Sore. Kalau wifi? Hanya di bawah tadi bisa. Di bawah. Di sini agak konek. Agak. Ada check-in. Check-innya gimana? Ke sana lagi atau? Udah apa ya? Belum. Oh iya, udah kesana. Kesana lagi. Ini dibuka gak apa-apa? Ya. Nanti parkirnya di mana? Di depan ya. Salah ini. Kak? Salah ini itu. Halo, Kak. Ini mau terus saya numpai gitu. Halo, Kak. Mau lihat itu, Kak? Saya mau lalu itu mana aku dia? Kunci kamarnya, Kak. Oh, halo, Kak. Oke, jadi barusan kita udah check-in. Kita mau lihat dulu sekitarnya sini ya. Sebelum masuk kamar, kita liatin dulu tampilan depannya. Tadi check-innya 130 ribu ya. 130 ribu rupiah. Ini tampilan depannya. Bagus lah. Oh, ada banyak kapal speedboat. Masih juga bisa santai sore-sore. Wih, ada ikan. Kelihatan gak? Itu yang orange. Tuh, ada ikan. Wih. Gue pengen naik itu sih. Wih, selancar sih. Yang selancar, keren. Wih. Sama keluarga cakep nih. Wih, gokil. Kayaknya ini mau dibikin kolam renang ya. Cuma belum jadi. Pengunjung lain gak ada ya. Ini juga kitchennya kosong. Ada isinya gak ya? Kita lihat. Kosong juga. Tuh. Nah, kita di sini. Oke. Ah. Wangi sih. Sebentar ya, aku siap-siap dulu sebelum review. Oke. Stabilisasinya kita matiin ya karena kondisinya low light. Jadi pertama dari sini dulu ya. Pintunya macet cuy. Ini udah dapat langsung minus pertama. Tapi ada gantungan kuncinya sih. Yang kemarin enggak ada. Membawa hotel. Nih, kayak. Tuh, ini baru dibuka sedikit loh. Berisik anjir. Ini juga, nah. Ini harus dikunci nih, kalau enggak, nah. Tuh. Ini warna putih doang, mana ininya, mana brandingnya. Branding Raiders-nya mana? Apa udah stop apa ya? Stop kerja sama ya? Tapi untungnya dekat sini ada cas, jadi bisa ngecas sambil main HP. Tapi agak ngejengklak juga, ini bahaya gak sih? Terus ada kipas angin, kita cek dulu ya kipas anginnya bisa nyala nggak? Wait, kemana sih? Oh bukan nih, ditarik ternyata ada talinya. Pikir pakai tangan tapi nggak bisa nyala. Atau ada kabelnya? Bentar. Kayaknya pakai kabel. Oh iya pakai kabel, salah tadi. Kita cokin dulu. Oke, dan kita nyalakan. Nomor berapa tuh? Wih kenceng, wih kenceng. Semoga audionya bagus ya. Oke, kita udah kurangi dikit. Ya, terus di sini ada TV. Kita tes juga. Ini colokannya kayak gini. Udah lama nih nggak lihat TV kayak gini. Kita tes juga gimana kualitasnya. Terus pencet power. Ini nggak pakai digital. Oh langsung bisa. Oke. Kalau yang di Oyo kemarin harus di setel dulu. Terus cermin. Ini cerminnya cukup kecil ya. Aku buka baju karena panas cuy. Di sini panas padahal tadi udaranya lembab. Ada gantungan baju di sini ada wastafel. Oh, ini poin plus lah. Ada beberapa laci. Cuma nggak ada lemari ya. Kalau apa kemarin apa ada lemari. Ini kok nggak dipajang? Kok nggak dipajang red doors-nya? Berarti udah stop kerja sama kayaknya mereka. Kita beralih ke kamar mandi ya. Kalau klosetnya sama masih pakai apa? Masih pakai kloset duduk tapi nggak pakai penutup ya. Ini penutupnya hilang, harusnya di sini ada. Ush, nyembur. Wih. Oke, kita putar dulu. Kemarin kan caranya kayak gini. Wih, keluar airnya. Oke,
sekian untuk review kamar hotel Red Doors Ambarobah ya. Aku mau istirahat bentar, nanti kita lanjut ke Bukit Beta Tuk Tuk sambil kita nyari makan lah untuk makan malam. Oke, sampai nanti. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be outdoors, forever free.